Pemirsa, kasus pembunuhan terhadap seorang anak menghebohkan Kota Bekasi, Jawa Barat. Anak berusia 9 tahun tersebut dicari keluarga sejak kemarin dan ditemukan dini hari tadi tak bernyawa di halaman rumah tetangganya. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara pembunuhan seorang anak perempuan berusia 9 tahun di Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Di rumah milik terduga pelaku bernama DS, polisi menemukan jenazah korban Gozia Hafizah dini hari tadi. Korban sebelumnya dinyatakan hilang oleh keluarganya pada hari Jumat. Warga ramai-ramai mencari korban hingga mengerucutkan pencarian ke rumah DS. Warga mendapatkan sejumlah indikasi bahwa korban hilang di rumah pelaku. Polisi pun akhirnya menemukan korban terbungkus karung dan dikubur di halaman rumah pelaku. Lokasi penemuan korban persis di belakang rumah, di dalam galian tanah sedalam lebih kurang 2,5 meter. Di lubang mesin pompa air? Iya benar, tepatnya di lubang tempat mesin pompa air. Terbungkus karung, Pak? Iya benar, korban dalam kondisi terbungkus karung, yang karung ukuran 50 kg. Sore tadi, jenazah korban langsung dimakamkan keluarga setelah selesai diautopsi di Rumah Sakit Polri. Jenazah dimakamkan di dekat rumah. Menurut polisi, korban tewas dicekik pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Seorang tetangga mengatakan korban Gozia Hafizah sebelumnya beberapa kali diberi uang oleh pelaku DS. Menurut kesaksian warga, DS juga memberikan uang kepada anak kecil lain. Selain diduga melakukan praktik klinik, warga menemukan banyak foto anak kecil di dalam rumah DS. Kemarin jam 11 itu hilang. Saya dengar kabar itu info dari warga, dari grup RT, bocah ini hilang. Kan saya bukan yang kemarin lewat ke rumah saya, pas gitu. Besoknya lagi hari Sabtu warga sama RT ngeledah di rumah dia gitu. Jadi kasih duitnya si pelaku itu omong sama saya, jadi saya kasih uang itu sama bocah itu udah 4 kali ngasih uangnya. Mamanya udah kata bapaknya, kamu deh kalau dikasih uang sama yang nggak kenal jangan mau, kata bapaknya. Udah dimarahin sama bapaknya pas udah dibilangin gitu. Bocahnya lewat lagi tuh jam 11 sini. Awal warga sini tuh udah curiga. Pas dengan bocah hilang, ponakan saya ngomong. Saya juga katanya udah 2 kali dipanggil sama dia. Kok kamu baru tahu? Baru lapor sama bapak, sama ibu katanya gitu. Saya takut, Bu, bilang sama ibu. Dia udah bilangin, "Sini deh, sini." Dia dibilangin dipanggil di situ di pintu udah 2 kali. Tuh kakak saya curiga, lapor ke RT. Pas ke RT digeledah rumahnya nggak ada apa-apa, tapi cuma ada lubang. Tuh Pak RT sama warga udah curiga, kok ini ada lubang buat apaan gitu kan. Ditanya, ini buat sepiteng, Pak, gitu. Kok sepiteng di dalam rumah? Emang kamu belum punya sepiteng? Saya mau ganti sepiteng. Kok ini kecil banget, katanya gitu. Orang kecil sepitengnya. Lepas gitu diitin lagi, dikompromi lagi sama warga sama RT. Semalam langsung lapor ke Intel, langsung digerebek ke sini. Terus pas digerebek ke sini nggak ada apa-apa tuh, udah nggak ketemu apa-apa lagi. Kakak saya sama Intel, kakak saya bilang gini, Pak, di belakang katanya ada pohon kecubung. Di mana, Pak? Di belakang, dicari tuh di situ, di apa, belakang rumah dia. Pas dia mau masuk, asbesnya keinjak, udah keinjak, asbesnya patah. Pas dibuka teh, itu ada udah kelihatan karung. Nah, tutup lagi. Tutup itu sama kakak saya teh. Ditutupin lagi itu asbesnya. Iya. Terus yang pelakunya itu langsung disergap. Terus dia langsung megang gunting mau nusuk yang intelnya itu. Melawan. Oke. Melawan. Boneka yang dibawa sama bantal, selimut, terus sama apa sih namanya? Cangkul, sama linggis, ember udah dibawa semua. Katanya ada foto dalam anak rumah. Iya, di dalam rumahnya katanya banyak foto anak-anak, katanya dalam kendi ada kayak ritual gitu yang kayak semedi-semedi gitu. Pesugihan gitu. Emang ada di dalamnya, ada kendi juga. Nah, staf saya gitu doang. Bunga-bunga terus, juga banyak loh itu. Kalau bunga mah tiap malam apa juga ada wanginya ke rumahnya udah nyampe. Kok ini ada bau bunga, ada bau minyak, udah seperti perasaan saya.
kok ada bau bunga gitu, minyak udah ada wanginya gitu. Ditanyain ke mak saya, pakai minyak ini mak? Enggak. Dari suami saya, enggak. Nah ini minyak dari mana? Enggak tahunya kan mungkin dari dia. Pelaku tinggal di sini sendiri atau keluarga yang lain, Bu, istri atau anak gitu? Istrinya sama anaknya kabur. Udah akhirnya lama, Bu? Iya, udah mau 2 tahun. Udah mau 2 tahun. Gimana sih, Bu, keseharian dari pelaku ini, Bu? Kesehariannya, Bu? Dia enggak keluar, Bu. Enggak sosialisasi. Sama keluar sama tetangga aja dia enggak berkomunikasi. Oh. Iya, enggak berkomunikasi. Kerjaannya apa, Bu? Dia kerjanya bengkel. Dia juga kalau ada yang manggil, dia bengkel. Kalau ada mobil rusak, dia dipanggil, baru dia pergi. Kalau enggak mah ya di rumah. Berobat-obat enggak? Enggak. Udah lama tinggal di sini, Bu? Udah lama, udah saya masih saya gadis, saya udah punya anak umur saya 18 tahun sekarang.